Hello guys, welcome back to my channel, I'm Jgaming. Di video kali ini saya akan membahas cara mendapatkan skin Johnson Anniversary yang ke-7 dan juga Border Avatar Anniversary dan juga ada hadiah lainnya ya guys ya, yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Oke, jadi sebelum itu yang belum subrek, kalian subrek dulu ya, karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya, oke? Dan dukung terus, semoga channel ini makin berkembang lagi ya guys ya, dengan cara subrek ya guys ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasan eventnya, let's go. Nah oke, jadi untuk eventnya ini udah ada ya di original server, bisa kalian ikuti aja mulai dari sekarang. Nah jadi di sini kalian bisa ikutan yang cara mendapatkan border avatarnya ya, border avatar gratis. Kalau skin Johnsonnya itu eventnya belum hadir ya, masih kekunci nih, eventnya masih kekunci ya, belum kita bisa ikuti. Jadi di sini kita ikuti yang ini aja, cara mendapatkan border avatarnya dulu saya kasih tahu, lalu cara mendapatkan skin Johnsonnya nanti ya saya akan kasih tahu juga. Nah jadi di sini untuk cara mendapatkan border avatar itu kalian bisa pencet aja nih. Kalau ini kan eventnya belum mulai nih, 3 hari lagi ya baru mulai eventnya di tanggal 4 Oktober nanti. Jadi di sini kita ikuti yang event yang udah mulai aja ya, di sini namanya Party One Dream. Di sini bisa kalian pencet aja tuh ya guys ya eventnya. Ada kue kan tuh, gambar kue, pencet aja. Nah lalu di sini ada gambar kayak buku gini guys tuh, poin saya itu kalian pencet. Nah jadi di sini itu bisa kalian dapatkan border avatar secara gratis ya, bisa kalian lihat nih. Nah jadi di sini ada hadiah border avatar ya, selamat ulang tahun ke-7 diperoleh melalui event ulang tahun ke-7. Jadi kalian harus mencapai level 17 untuk mendapatkan border avatarnya. Lalu di sini ada apa nih, musik balon ini apa ya. Lalu di sini level 77 itu hadiah apa nih, kayaknya emote deh ini ya guys ya, pesta perayaan ulang tahun ke-7 kayaknya itu emote ya. Lalu yang apa nih, box terakhir ini skin epic trial ya. Nah jadi gimana bang cara mendapatkan border avatarnya? Nah jadi di sini kan ada quest harian, itu kalian pencet aja ya, login ke dalam game tuh udah selesai ya questnya. Selesaikan satu pertandingan, selesaikan satu pertandingan dengan teman, itu kalian selesaikan aja misinya nih. Nah jadi poin saya di sini udah 5 poin ya, jadi tinggal berapa poin lagi untuk mendapatkan border avatarnya. Nah jadi kalian selesaikan aja misinya, bakal di reset setiap harinya ya. Nah lalu selanjutnya di sini kita akan bahas untuk cara mendapatkan skin Johnson Anniversary-nya ya. Jadi eventnya bagaimana biar kalian tahu duluan gitu. Nah jadi kita kembali dulu ke awal tadi ya, ke menu eventnya. Nah ini dia. Nah jadi untuk eventnya di sini belum bisa kita buka ya, soalnya kekunci. Jadi kita bukanya nanti ya di tanggal 4 Oktober sampai tanggal 15 Oktober untuk durasi eventnya. Nah jadi untuk cara mendapatkan skin Johnsonnya itu ada quest-questnya ya nanti. Nah jadi kalian bisa tukarkan ke skin Johnsonnya nih. Contohnya di sini kita lihat ya bocoran eventnya. Nah jadi seperti ini nanti untuk eventnya itu ya guys ya. Jadi kalian harus mengumpulkan kayak 100 kayak token koin gitu ya, koin yang logonya ada kuenya. Itu kalian kumpulkan sebanyak 100 token untuk menukarkan ke satu skin Johnsonnya ya guys ya. Nah lalu ada efek notifikasinya tuh, 100 token juga. Lalu ada box yang berisi hero gratis ya ini. Buka untuk memilih salah satu hero, Yujong, Lolita, Parsa, Selena, atau Wanwan. Kalau kalian udah memiliki hero-nya bisa diduplikat menjadi BP atau Battle Point. Nah jadi eventnya ini bakal hadir nanti di tanggal 4 Oktober ya guys ya. Jadi kita tunggu aja untuk eventnya. Nah oke, jadi kemungkinan itu saja ya untuk pembahasan video kali ini. Kalau gitu nantikan terus video dari AMG Gaming selanjutnya. Dadah, jangan lupa subscribe ya guys ya. Kalau gitu, bye-bye. Time for action. She is the beacon that keeps me steadfast on this path. Executed. Fresh. You have slain an enemy. You will learn. Wiped out.